Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu, Erik Fahlevi Zakaria Lumbun, memimpin apel pagi pegawai di halaman Gedung Mitra Praja Jakarta, Senin 29 Juli 2024. Apel yang menjadi rutinitas Kabupaten Kepulauan Seribu, kali ini diikuti sekitar 300 aparatur sipil negara atau ASN. Kegiatan apel ini sudah menjadi rutinitas dan kewajiban kita sebagai ASN. Jadi, harus kita jaga dan kita laksanakan, kata Erik. Erik menambahkan, para ASN Kabupaten Kepulauan Seribu untuk terus memeriahkan perhelatan pameran Plona tahun 2024 yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta di lapangan Banteng. Mari kita sukseskan pameran Plona tahun 2024, terlebih lagi ada stan Kabupaten Kepulauan Seribu, sehingga semakin meriah, tambahnya.